Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Nah, ini saya cuma sekali lagi mengingatkan ya, karena cuaca akhir-akhir ini cukup tinggi curah hujannya, terutama di Semarang juga setiap hari sekarang hujan. Dan hati-hati terutama untuk kolam-kolam yang outdoor yang memang secara sistem filtrasi dan flow kolamnya itu memang kurang maksimal, teman-teman. Jadi saat musim hujan ini, salah satu yang saya berkali-kali jelaskan, air hujan itu seringkali membuat swing pH yang tinggi dan asam yang tinggi. Efeknya apa itu, teman-teman? Efeknya adalah ikan koi kita ini ketahanannya biasanya menurun. Nah, setelah ketahanan menurun yang terjadi, koinya ini biasanya gampang terserang sakit. Bisa sakit jamur, bisa parasit, bisa crash bakteri saat ada ikan baru masuk dan segala macam. Terutama yang suka sio, hati-hati sepulang dari sio, ikan juga jangan langsung masuk kolam dan segala macam. Ditambah dengan biasanya kasih porsi makan yang terlalu berlebihan. Nah, itu intinya hati-hati ya, karena minggu kemarin aja saya dilaporin beberapa customer, memang kolamnya dan ikannya juga nggak dari kita. Sempat cerita ada masalah di kolamnya bla bla bla, ya saya berusaha kasih penjelasan untuk treatment-treatment ataupun cara penanganannya. Tapi intinya pesan saya adalah hati-hati di musim penghujan, terutama yang kolamnya outdoor, karena curah hujan cukup tinggi itu sangat riskan sekali. Kecuali kalau Anda punya sistem filtrasi kolam yang bagus, flow-nya bagus, spek medianya bagus, nah itu mungkin teman-teman bisa lebih lega seperti itu. Nah, kolam ini sebetulnya saya buat ini semi outdoor, semi indoor juga, karena ini kanopi yang ini bisa di sliding nih, coba nih Norma, Noval. Ya kan, ini hujannya udah reda, kita buka seperti ini. Nah, biasanya kalau saya lakukan ini saat pagi hari butuh sinar matahari, tapi kalau udah jam 11 ke atas matahari terlalu banyak ini pun juga nggak bagus untuk ikan dan air, biasanya kita tutup. Ya, oke, ini sebetulnya hanya variasi aja sih teman-teman. Jadi kanopi ini juga sebetulnya nggak harus sliding, tapi intinya sesuaikan dengan kebutuhan dan manfaatnya di tempat kita masing-masing. Nah, teman-teman, kita puji Tuhan di tahun ini juga responnya sangat bagus sekali, terutama untuk pembuatan kolam. Jadi kemarin yang 6 kolam udah kita selesaikan, ditambah Lombok project ke-7. Ini berarti Pontianak yang satu ini project ke-8 di bulan Maret ini. Nah, Pontianak sebetulnya sudah ada satu lagi, tapi karena ini rumah baru, nanti pekerjaannya dimulai setelah hari raya Lebaran. Jadi Pontianak sendiri sudah ada dua. Nanti rencana kalau mungkin teman-teman ingat, kita pernah buat setting di cafe di Jogja, CB Cafe. Kebetulan ownernya juga orang Pontianak. Jadi nanti saat saya ke Pontianak, kemungkinan besar juga dipanggil beliau, nggak tahu mau buat kolam lagi di rumahnya atau di resto yang baru. Yang penting nanti kita akan berusaha terus update selalu pekerjaan-pekerjaan di project-project Blaze Group. Nah, teman-teman, di Pontianak ini sebetulnya beliau ini adalah salah satu penghobi koi yang sudah cukup lama. Tapi sekali lagi ya teman-teman ya, kalau saya membahas seperti ini, tolong teman-teman ambil sisi positifnya. Bukan berarti saya mau menjelekkan atau mau mencari kekurangan-kekurangan dari kolam sebelumnya, enggak. Tapi intinya poinnya memang kolam yang sebelumnya ini tidak standar. Yang pertama masalahnya kedalaman airnya sangat pendek waktu itu, ya seginian lah. Tapi sebetulnya kalau ini kan saya buat sengaja, tapi kalau waktu itu beliau itu memang nggak tahu. Yang kedua, dasar kolamnya itu flat rata, jadi sehingga terjadi saat dikasih makan kotoran dan lain-lain itu tidak bisa tersirkulasi secara sempurna. Kemudian yang ketiga, desain dan lain-lainnya juga seadanya kesannya. Padahal kalau saya lihat secara keseluruhan, rumah beliau ini cukup keren sekali. Jadi sangat sayang sekali kalau kolamnya yang di belakang yang nantinya untuk tempat santai-santai itu malah kolamnya kesannya seadanya. Nah, yang ketiga, filtrasinya kurang. Jadi filternya itu kalau nggak salah waktu itu cuma sekitar 15%, sampai terpaksa ditambah bagi shower tambahan dan ditambah filter eksternal tambahan. Yang tentu saja maintainnya itu sangat merepotkan. Nah, singkat kata, beliau kontak saya. Memang terus terang teman-teman begini ya, mohon maaf, kita ini untuk luar kota dan luar pulau. Jadi sekali lagi, biar teman-teman nanti yang kontak tim Blaze ataupun kontak saya ngerti, kita luar kota memang ada minimum RAB. Jadi untuk luar kota atau luar pulau itu
minimum RAB-nya itu 150 juta. Jadi kalau mohon maaf memang di bawah 150 juta, kita mohon maaf belum bisa melayani. Kecuali kalau teman-teman book dulu istilahnya, atau mungkin saya catat dulu, nanti di kota yang sama ada lagi nih. Nah, itu kemungkinan. Gitu ya. Nah, kalau bareng seperti itu, kita kemungkinan masih bisa kerjakan. Karena sekali lagi teman-teman, yang pertama bukan saya nggak mau atau apa, atau nggak mau kerja, saya sangat sangat senang sekali kalau dikasih kepercayaan. Tapi yang pertama, tim kita ini sangat terbatas, hanya ada 4 tim. Mau tambah tim kelima, tapi ini kita lagi training matengin. Dan biasanya kalau training matengin ini, kita selalu ambil proyek-proyek kerjaan yang di fasilitas Play sendiri, atau kalau enggak kedua di kota Semarang, supaya saya ngajari dan kontrolnya lebih enak. Nah, kalau kita kerjain semua yang terlalu kecil-kecil, kemudian pekerjaan-pekerjaan renovasi tambal sulam dan lain segala macam, ya lama-lama tim saya habis, kita nggak bisa kerjain proyek-proyek yang besar atau yang baru seperti itu ya. Tapi sekali lagi teman-teman mohon dimengerti, karena dari awal Bless ini memang ambil segmen marketnya yang memang menengah ke atas. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Kalau ada beberapa kontraktor yang ambil segmen menengah bawah, itu pun juga nggak apa-apa. Tapi mohon harap dimaklumin bahwa setiap kontraktor, setiap pond builder itu punya target market dan punya strategi dan punya karakter yang berbeda-beda. Kebetulan Bless seperti ini. Nah, jadi singkat kata teman-teman, ini desainnya juga sudah jadi yang Pontianak yang pertama ini. Ini kolamnya temanya minimalis, tapi nuansanya ini nuansa-nuansa yang oriental. Jadi ada ke ibaratnya ke oriental-orientalnya, ada permainan di belakang waterfall ini, ada seperti kayak apa permainan kayu scape. Di samping kanan kiri nanti juga bisa ditaruh tanaman bonsai, dan ada landscape yang tadinya mau di sebelah kiri tapi berubah di sebelah kanan. Tapi nanti sambil update kita akan terus pandu. Yang pasti teman-teman teman-teman bisa lihat pada poinnya adalah kolam koi yang harus diperhatikan. Yang pertama itu adalah konstruksi dulu, dalam artian konstruksi ini akan mempengaruhi kekuatan dan ketahanan untuk jangka panjangnya, baik konstruksi kolam maupun konstruksi filternya. Nah, setelah itu adalah setting pemipaannya teman-teman. Setting pemipaannya itu meliputi bottom drain, arus, skimmer, waterfall, dan segala macam. Itu sangat penting, itu yang di kolam. Nah, yang penting lagi, lebih penting lagi, pemipaan yang ada di filtrasi. Untuk BD stoppernya, untuk chamber-chamber collectingnya, untuk flow-nya, double wall-nya per setiap chambernya, kemudian pengaturan pompanya, pengaturan maintain-nya, big wash-nya, itu memang tidak bisa dibuat sembarangan. Ya, nah yang terakhir, baru kita bicara estetika dan keindahan. Nah, yang di Pontianak ini kolamnya intinya sekali lagi temanya ini minimalis dengan kesan-kesan oriental, dan nantinya juga kedalaman air bersihnya ini kurang lebih sekitar 135-an, 1,5 meter kurang sedikit lah. Dan itu nanti untuk ukuran ikan yang koi yang cukup gede atau medium atau bahkan yang jumbo pun itu sudah sangat-sangat mumpuni sekali teman-teman. Jadi maksudnya tidak perlu juga kolam koi itu kedalaman sampai 2 meter, apa 3 meter, 4 meter itu sudah ibaratnya tidak efektif sekali. Bahkan kalau untuk kedalaman yang terlalu dalam, biasanya nanti ikan makin gede itu ada kecenderungan yang istilahnya namanya sinking crisis, atau ikan ada di dasar terus. Ya, lama-lama ikannya nggak mau naik ke atas, sehingga kita menikmatinya kan juga kurang. Seperti teman-teman lihat di kolam ini, memang ini kolam pendek. Sekali lagi, ini saya buat bukan untuk menentang semua teori koi yang diberlakukan. Wah, ini Pak Ade ini atau Bles sengaja buat pendek ini segala macam. Enggak, ini saya memang sengaja ingin menunjukkan bahwa intinya kalau kolam kita pendek pun, tapi settingnya kolam benar, settingnya filter benar, pemipaannya benar, pengaturan flow benar, isi media dan lain-lain semuanya benar, estetikanya juga dipikirkan, bisa kok jadi bagus seperti itu. Dan ikannya teman-teman bisa lihat juga sehat-sehat, bagus-bagus, pertumbuhan juga oke. Nanti biasanya kalau sudah yang 55 up baru saya pindah ke kolam yang lebih gede lagi. Tapi poinnya adalah di sini saya kepengen menekankan sekali lagi bahwa belajar dari yang pengalaman di Pontianak ini, di customer ini, bahwa kolam koi yang lama terpaksa, dengan sangat terpaksa harus kita hancurin total karena kesalahan-kesalahan yang tadi kita jelaskan di depan. Nah, inilah proses-proses pembuatannya teman-teman. Sebelum kita lanjut, teman-teman bisa saksikan melalui cuplikan video berikut ini.
intinya saat ini proses ini masih berjalan 50%. Jadi habis selesai pengecoran, habis selesai proses konstruksi baik kolam maupun filter, ini sedang oleh Anam dan tim juga sedang dibukain, nanti kemudian dirapiin, dicek dan segala macam. Nanti minggu depan sudah mulai masuk tahapan finishing, setting media, setting filtrasi, setting equipment pompa dan lain-lain. Berikutnya tahapan finishing ST3. Nah, target kita semoga kalau tidak ada halangan 3 mingguan lagi ini sudah bisa running yang di Pontianak ini. Dan terima kasih sekali lagi juga Pontianak sudah ada satu lagi yang deal. Jadi nanti setelah Lebaran kita juga ada satu project lagi di Pontianak. Minimalis juga, oriental juga, dan ini lebih besar dari yang ini nanti. Nah, nanti teman-teman ikutin terus, semoga melalui nanti video-video yang kita tayangkan, teman-teman, harapan saya ini kita bisa memberikan edukasi yang bermanfaat, inspirasi, informasi dan hiburan yang tentu saja kita akan berusaha kasih yang terbaik supaya teman-teman para pecinta kolam, pecinta ikan koi, pecinta ikan air tawar dan segala macam itu bisa ambil poin-poin positifnya dan pembelajaran-pembelajarannya. Mungkin cukup itu. Kamu masih ada mau yang ditanyain enggak, Val? Belum dulu. Nanti cukup ya. Iya. Sambil jalan nanti biasanya jalan. Kalau Norma dulu kan juga oh tanya ini yang berhubungan dengan kolam, tanya ini berhubungan dengan filter, tapi poin pentingnya adalah buatlah kolam koi ini sekali untuk jangka panjang, itu jangan nanggung, amit-amit apalagi jangan salah, jangan sampai bocor-bocor, jangan sampai tekor, jangan sampai asat, jangan sampai yang maintenance-nya merepotkan, jangan sampai juga filtrasinya salah dan segala macam, karena itu nanti ujung-ujungnya bukan jadi hobi, malah jadi pikiran, malah jadi stres, apalagi kalau sampai ikannya mati-mati terus gitu loh, sayang buang uang, dan sayang juga bahwa koi ini adalah makhluk hidup yang bernyawa juga, jadi kita harus berikan yang terbaik. Ya mungkin cukup itu, nanti kita akan update project-project yang berikutnya, masih ada lagi, dan semoga melalui video tadi teman-teman bisa dapat manfaatnya yang positif. Sekali lagi jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.